meskipun sudah jelas dan tidak suka memahami tentang pendirian PAS yang tidak mahu lagi bersama UMNO melalui muafakat nasional, masih terdapat segelintir pihak daripada kedua-dua parti yang mahu permuafakatan itu dikekalkan atau setidak-tidaknya cuba diselamatkan. Tetapi berdasarkan pendirian berterusan Hadi Awang yang kekal menolak MN, malah terbaru mendakwa UMNO melanggar piagamnya, maka terlihat hampir mustahil untuk gabungan longgar dan tidak berdaftar itu dapat diselamatkan lagi. Jika diperhalusi, pendirian Hadi Awang selaku Presiden PAS itu tidaklah banyak berbeza dengan pendirian Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi yang turut sama menolak untuk terus bekerjasama dengan PAS.